Oke, okay, assalamualaikum saudaraku, sebangsa dan setanah air. Jangan lupa kas Oke, okay, langsung saja saya unboxing. Seperti apa ya kemasannya? Dan seperti ini penampakan sarungnya ya. Oke, okay. simple. Dan di sini ada tulisan relics Nusantara, capung 702 ya, dan di sini ada lur ya line dan link panjang ya oke kalian bisa lihat di sini oke kita langsung saja mereview singkat ya di sini ada tulisan capung tulisan capung ini itu berarti relik tulisan tara capung tipe corannya 702 ada lambang capung dan ada ada lambang UL ya ultralight dan di belakangnya itu ada pertera informasi lur lain dan lain ya panjang di situ kan kalian bisa lihat ukurannya seperti apa dan berapa dan dari ujung sini sampai ujung sini permukaannya itu halus dan dari sini sampai dengan sini itu seperti bergerigi ya bersisik tepatnya bersisik ya dan di sini pun ada tulisan brandnya ya relik nusantara di sini juga ada sebenarnya tapi gelap dan di belakang relik nusantara itu ada ya informasi di sini ada gambar ataupun lambang petir dan hujan berarti itu tidak boleh digunakan ketika hujan dan petir oke dan itu ya bagian ininya berbunyi klik ya Baru tahu, oke juga. Oh ya, ini blank bawah ya, dan ini blank atas. Blank atasnya seperti apa? Oke, dari ujung sini sampai ujung atas sana, ini rasanya bersisik ya. presisi seperti yang dibilang bawah setengahnya gitu karena ini adalah karbon hollow bukan full karbon ya bukan solid karbon juga tapi ini sudah terbukti ampuh kuatannya karena dari relics itu sudah terbukti ya dan ringnya itu sudah menggunakan tipe siguit dan di sini ada Tulisan Relix Nusantara Ya Prenya Dan ada jargonnya juga Yaitu solusi mancing asik <laughs> Oke okay, Ikuti terus Saya bakal menghitung ringgitnya Nah oke okay. Di blank bawah cuma ada satu ya Dan kita coba hitung di blank atas Oke okay, satu Dua Dua, ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jadi totalnya itu di bling bawah satu, ya. Di bling bawah satu dan di bling atas delapan, yaitu sembilan. Jadinya, ya, ada total sembilan ringgit di joran Nissan nusantara capung 702 tipe UL ya dan ini pun saya coba tarik ujung jorannya lengkungannya cukup lentur dan kuat juga menurut saya walaupun karbon hollow ya tapi udah oke okay lah udah sudah terbukti kualitasnya oke okay. jadi untuk kawan-kawan yang mau belajar casting ataupun ul di pinggiran laut pakai joran ini ya ul tuh ada lambangnya dan ada spesifikasinya ya kan buat lur buat lain dan panjangnya cocok ini buat casting sama ul ya buat belajar casting gabus bisa buat belajar casting ampala bisa ya karena joran ini joran capung ini dari relix nusantara sudah terbukti kualitasnya dan juga sudah terbukti juga kekuatannya ya oke jadi kawan-kawan gak perlu ragu beli joran ini terima kasih sudah menonton Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.